Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Fitri, bunga-bunga-bunga. Apa kabar kalian? Jadi, kali ini saya tidak masak. Saya mau bikin tutorial membuat masker tanpa menggunakan mesin. Mesin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi aku nggak bikin, bukan aku yang bikin, tapi suamiku yang bikin. Jadi suamiku, sayangku sini, come here, my chest, come here, my honey bunny sweetie. Suamiku yang mau bikin. Jadi aku cuma kasih lihat tangannya suamiku bagaimana bikin, ya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and
ambil yang lain dulu ya. Jadi suamiku kasih filter. Jadi kalian kalau itu Pak beli filter, filter apa ya? Am besten ein Aktivkohlefilter. Gak tau deh gue. Jadi ini contohnya ya, pokoknya pakai filter, terus dimasukin ke dalam satu ya Pak ya, aja Pak. Jadi ini untuk lebih safety, jadi lebih aman gitu. Jadi yang jadi kalian pokoknya tekan ke dalam lah ya. Papa coba yang itu Pak. Ini tadi ini ukuran M, yang ini ukuran L. Ini tadi Pak suamiku yang bikin juga. Terus anakku tadi udah diambil sama anakku. Dan kalian tahu, kalau kalian bingung, kalian nggak punya yang jepret-jepret ini nih, ya kali ini. Suamiku punya ide, dia ambil, dia inilah di Jerman tuh murah banget yang kayak gini. Kalian tahu kan, ini jepit rambut kan, ya pita rambut, potong, potong. Oke guys, ini bisa berfungsi dengan baik. Ini kalau di Teddy, kalian cari di Teddy atau Kik, murah banget, cuma 99 sen. Jadi ini penggantinya dari ya potong seperti ini. Betul. Aduh jangan jepret ke muka aku ya, sakit coy. Gitu ya. Jadi itu kalau karena itu harus kalau yang kayak gini juga bisa, tapi lebih baik yang begini nih. Gitu ya. Keren kan? Jadi kalau kalian apa? Ini kita lagi bikin sekarang, aku buka-buka ini barang-barang, bahan-bahan yang enggak kepake. Kartun. Ya, kartun ini dia punya anakku. Jadi kalau kalian yang punya anak yang sudah dewasa atau gede-gede, jangan dibuang ya, ini bisa dipakai loh. Ini barang-barang kayak gini, bahan-bahan kayak gini di Jerman lagi mahal sekali. Jadi kalian bisa gunakan, karena ini bisa saya perjualbelikan juga nih untuk orang-orang lagi butuh, atau saya kasih orang-orang yang lagi butuh. Oke, thank you Satsi, thank you sayang. Ide dari dia. Inilah suamiku yang tidak pernah kelihatan di YouTube. Ya, dadah. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah. Dadah.